Dan berikut pemirsa data pergerakan penumpang di bandara serta prediksi jumlah penumpang arus mudik lebaran di Bandara Informasi arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta akan disampaikan oleh rekan kami Rusdi Muslim yang sudah memantau sejak beberapa hari lalu di sana. Rusdi, pergerakan untuk hari ini masih diprediksi sebagai puncak arus mudik atau seperti apa? Ya Alphard, Pak Pemirsa, selamat siang. Saya melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta di mana memang betul Alphard, hingga saat ini tren peningkatan penumpang masih terus terjadi di mana memang sejak masa angkutan lebaran ini tren peningkatan penumpang terjadi untuk di hari ini saja diperkirakan ada sekitar 164 ribu penumpang baik yang datang maupun yang pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Tapi itu ada sekitar 1.097 pesawat yang datang dan terbit dari Bandara Soekarno-Hatta. Dapat saya kabarkan Alphard memang tren peningkatan ini seiring dengan adanya pelonggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga antusias para masyarakat untuk mudik ke kampung halaman cukup tinggi. Namun begitu memang dengan tingginya antusias masyarakat dibarengi dengan naiknya tarif harga tiket yang dari mulai 40 hingga 2 kali lipat. Hal ini memang seiring dengan semakin dekatnya lebaran maka harga tiket pun semakin tinggi. Sejauh ini memang Alphard para pemudik rata-rata pergi untuk beberapa destinasi yang berada di Indonesia yaitu diantaranya Medan, Bali, Makassar, Surabaya, serta Padang. Yang menarik Alphard memang ternyata penumpang moda transportasi udara ini banyak yang pergi untuk rute tujuan Bali, yang artinya hampir kurang lebih 20% penumpang moda transportasi udara melakukan liburan. Namun begitu, pengelola bandara terus meningkatkan fasilitas di mana diantaranya ada mesin check-in mandiri, di mana mesin ini dapat digunakan bagi calon penumpang yang akan mengudik itu, namun tidak membawa bagasi. Samping itu juga ada 5 posko yang didirikan oleh pengelola bandara serta stakeholder di mana posko ini sudah terdapat di Terminal 1, 2, dan 3. Dan pengelola bandara juga memprediksi diperkirakan puncak peningkatan arus mudik akan terus terjadi dan diprediksi besok merupakan puncak dari arus mudik menggunakan moda transportasi udara. Saya berharap para penumpang dapat datang lebih awal 2-3 jam sebelumnya agar mereka terhindar dari tertinggalan pesawat. Demikian Alphard. Katakan ada peningkatan harga tiket untuk di puncak arus mudik ini. Dari pemantauan Anda, harga tiket yang tujuan mana yang kemudian mengalami peningkatan paling tinggi? Ya Alphard, dari pemantauan saya sejak sepekan kemarin memang tren peningkatan tarif harga tiket pesawat terus terjadi. Bahkan ada yang naik hingga 2 kali lipat. Saya sempat mewawancari penumpang yang tujuan Surabaya serta tujuan Padang, di mana harga tiket ini cukup kompetitif bahkan naik hingga 2 kali lipat. Saya sempat menanyakan kepada penumpang apakah dengan harga tiket yang naik 2 kali lipat apakah merasa keberatan dan mereka berharap adanya kompensasi dari pemerintah dengan naiknya harga tiket di musim angkutan lebaran 2023 ini. Namun begitu memang harga tiket ini masih dalam tergolong batas tarif atas yang masih standar dari Kementerian Perhubungan. Demikian Alphard. Dengan tingginya harga tiket di puncak arus mudik ini meskipun masih masuk dalam kategori batas atas tadi, tingkat okupansi keterisian jumlah kursi pesawat bagaimana? Apakah tetap penuh meskipun harga tiket tinggi? Baik Alphard, ini menarik sekali. Memang tingkat okupansi atau load factor yang keterisian penumpang di pesawat ini memang semakin mendekati hari H, kondisi load factor atau tingkat keterisiannya semakin banyak, di mana
hingga saat ini saja keterisian kursi untuk pesawat itu sekitar 85%, yang artinya itu merupakan cukup padat bagi penumpang pesawat. Namun begitu, memang pihak maskapai telah menyediakan extra flight atau pesawat tambahan, di mana data dari pengelola bandara ada sekitar 1.647 permintaan extra flight yang dalam day-to-day, dalam kesehariannya, realnya itu dapat tambahan pesawat sekitar 37 pesawat. Yang artinya, jika pergerakan pesawat di hari ini saja ada sekitar 1.097, itu artinya ada sekitar tambahan 37 pesawat tambahan yang memang diminta pihak maskapai. Demikian, Alfan. Kalau tadi Anda katakan tingkat okupansinya 85%, artinya jika saat ini ada pemirsa yang memutuskan saya harus berangkat melalui bandar udara menggunakan pesawat, masih punya peluang untuk mendapatkan tiket atau bagaimana? Ya, Alfan, jika saya dapat menyampaikan, memang di dalam kondisi angkutan lebaran tahun 2023 ini, antusias penumpang untuk menggunakan moda transportasi udara cukup tinggi. Jika kita melakukan go show atau pergi membeli tiket saat ini dan langsung pergi, akan sangat tipis kesempatan untuk mendapatkan tiket. Hal ini karena memang antusias penumpang yang ingin mudik ke kampung halaman cukup tinggi. Terbukti ada beberapa penumpang yang memang ketertinggalan pesawat sehingga dia harus membeli tiket lagi. Mereka akhirnya harus menunggu sekitar 2 hari untuk dapat mendapatkan tiket kembali. Yang artinya jika Anda harus hari ini pergi dan hari ini mendapatkan tiket, hal itu kesempatannya sangat tipis didapatkan. Demikian, Alfan. Tadi Anda katakan ada 1.107 aktivitas penerbangan pesawat pada hari ini. Saya membayangkan aktivitas di counter check-in juga akan sangat hektik. Pantauannya bagaimana? Apakah memang kepadatan di counter check-in ini terjadi secara simultan terus-menerus atau memang ada jam-jam tertentu yang dipadati penumpang di counter check-in ini? Ya, Alfat, jika saya dapat menggambarkan kondisi di Bandara Soekarno-Hatta ini, untuk hari ini saja diperkirakan ada sekitar 1.097 pergerakan pesawat, yang artinya ada peningkatan sekitar 70% jika dibanding hari biasa. Namun begitu, untuk mekanisme dari sekitar jumlah penumpang yang mencapai 164.000 ini penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta terbagi di dalam dua sesi, di mana memang penerbangan favorit itu terjadi pada pagi hari, yaitu tepatnya pada pukul 5 hingga pukul 7 pagi. Dan setelah itu ada sedikit pelonggaran dan akan aktivitas akan sibuk atau akan ramai kembali itu di atas jam 1 sampai jam 4 sore, di mana di situ juga ada penerbangan luar negeri yang baru tiba dan aktivitas penerbangan luar negeri yang akan pergi. Sehingga aktivitas di Bandara Soekarno-Hatta itu kepadatannya dapat terlihat jika kondisi pada pagi hari. Namun begitu, di Bandara Soekarno-Hatta ini terbagi di dalam 3 terminal, yaitu Terminal 1 terdapat maskapai Super Airjet dan Air Asia serta Sriwijaya, sementara di Terminal 2 terdapat maskapai Batik Air serta Lion Air, dan juga ada penerbangan luar negeri yaitu Air Asia. Dan di Terminal 3 saya mengabarkan ini terdapat maskapai Citilink dan Garuda untuk penerbangan domestiknya. Sementara untuk penerbangan internasionalnya, rute-rute internasional yang biasa tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Artinya ini untuk kesebaran penumpang cukup rata sampai saat ini, bahkan Terminal 1B saat ini belum dapat dioperasikan kembali. Demikian, Alfan. Baik, Rusdi Muslim mengabarkan dari Bandara Soekarno-Hatta, ada 164.000 penumpang yang diprediksi akan memenuhi bandara di sana dan dipastikan harus 2 jam sebelum minimal untuk bisa berada di bandara untuk agar tidak ketinggalan keberangkatan pesawat untuk hari ini. Terima kasih, Rusdi Muslim.